Beginilah aksi para pelukis jalanan di Kabupaten Majalengka dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018. Sebanyak 16 tim mural festival turut meramaikan kegiatan melukis di dinding dekat perumahan BTN Muncul Indah Majalengka Kota. Para pelukis jalanan ini diberikan sarana dan peralatan pendukung oleh panitia untuk menorehkan bakatnya dalam melukis di dinding. Mereka mencurahkan ekspresinya dengan membuat lukisan pemandangan, kendaraan, tempat wisata, dan berbagai gubahan hasil karya timnya untuk dilakukan penilaian. Panitia akan melakukan penilaian dari berbagai karya dengan kriteria yang akan diambil sebagai juara. Pertama, tentang wisata Majalengka yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan kedua, karakter tokoh legenda. Kalau ke depan sih saya berharap pelaku-pelaku seni, bukan kita aja, mungkin potensi di Majalengka juga banyak yang bisa melaksanakan event seperti ini untuk Majalengka lebih indah tanahnya, tatanan kota tembok-tembok yang sekiranya tidak terlihat, itu bisa lebih kelihatan lebih indah lagi dipandang. Karena selama ini masyarakat mengenal lukisan itu hanya di kanvas. Sengaja kita sediakan di tembok supaya masyarakat bisa lebih luas mengenal tentang lukisan dengan berbagai macam tema. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.